Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kalau sahabat sehat dimana pun Anda berada gitu ya. Jadi ini atas izin pasien. Pasiennya adalah dokter gigi juga gitu ya. Nah, ini nanti hari ini kita akan membahas tentang undetected caries. Jadi caries yang memang atau lubang gigi yang enggak terdeteksi gitu. Beliau ini seorang dokter gigi dan ya tahu sendiri beliau untuk kontrol plaknya atau pembersihannya ya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi ternyata ada lubang yang tidak terdeteksi. Nanti dilihat ini fotonya, diperhatikan bagus sekali ya kondisinya ya. Gak ada lubang, gigi bersih, gosok giginya ya sudah gak perlu diragukan lagi karena seorang dokter gigi gitu ya. Tapi nanti kita cek bahwa dia ternyata ada lubangnya. Nanti ya, ini saya akan lakukan pengeburan. Disimak saja. Ini kita akan lihat sekarang kondisinya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Ternyata gigi yang sebagus itu di dalamnya ada hidden caries atau undetected caries. Ini setelah saya lakukan pengeburan. Nah, itu kan itu terlihat ya. Ternyata terlihat sekali ya. Di situ di monitor itu terlihat fotonya. Jadi di dalamnya yang warna kuning itu adalah dentin yang sudah rusak. Lubangnya dari samping dan itu benar-benar di bawah gusi enggak kelihatan. Ini bisa dibayangkan kalau masyarakat umum yang memang enggak paham, kadang-kadang datang ke dokter giginya itu sudah kondisi sakit, sudah masuk sudah kena saraf giginya dan akhirnya bisa tidak bisa dipertahankan, ataupun kalau masih bisa dipertahankan harus melakukan perawatan saraf gigi. Jadi waktu kunjungannya jadi berulang-ulang atau beberapa kali dan biayanya juga jadi berlipat ganda gitu. Jadi deteksi dini untuk karies itu 6 bulan atau 12 bulan sekali datang ke dokter gigi meskipun tanpa keluhan. Karena kalau tanpa keluhan itu kalaupun ada lubang berarti masih kecil lah, bisa sekali dilakukan penambalan sudah beres. Gitu ya. Jadi kasus ini kita akan langsung lakukan penambalan sekali datang, tambalan dengan resin composite dan insya Allah bisa langsung digunakan lagi. Oke, kita siapkan ya. Ya, kita akan lakukan penambalan ya prosesnya ya. Yang pertama kita akan buka ininya, buka pori-pori giginya. Tunggu sampai 15 detik. Jadi perawatan tambal gigi itu nggak sakit ya teman-teman, nggak ada sakitnya. Sekali malah kalau udah perawatan saraf gigi itu bisa jadi itu ada sakitnya, makanya kita harus matikan dulu sarafnya dan prosesnya panjang. Tapi kalau tambal gigi insya Allah nggak sakit, jadi jangan takut ya. Jadi ini untuk perhatian untuk tambalan samping. Jadi perlu sekali dilakukan pembuatan tanggul. Jadi pembuatan tanggul atau kita berikan matriks ya, matriks. Jadi di situ terlihat bahwa kita harus, karena tambalannya lubangnya ada di samping.
Jadi perlu sekali adanya matriks yang memang nanti ketika kita nambal, bahan tambal itu tidak meluber ke samping gigi gitu ya, karena adanya luberan atau keluarnya bahan tambal itu menyebabkan overhanging atau ada tambalan yang menggantung, dan itu akan menjadi masalah baru bagi gigi yang sudah ditambal. Bisa terjadi kerusakan, nanti terjadi recurrent caries, lubang tulang gitu ya, atau terjadi kerusakan pada tulang gigi di bawah gusi. Itu oke, kita akan penambal sekarang ya. Nah, itu teman-teman ya hasilnya. Jadi dia udah ditambal, udah kembali lagi, dan yang pasti itu pelajaran buat kita bahwa gosok gigi teratur pun tidak menjamin gigi bebas karies. Jadi kadang-kadang ada karies yang tersembunyi akibat ya nanti bentuk anatomi giginya atau seperti apa yang menyebabkan terjadi retensi atau terjebaknya makanan di sini. Demikian, semoga bisa memberikan pembelajaran bersama dan informasi terkait dengan karies tersembunyi. Dokter Sulfa, ada yang mau disampaikan? Sudah ya. Gak mau menyampaikan ke masyarakat ya, tentang bagaimana karies itu bisa terjadi gitu ya. Iya, tetap mungkin harus pesan ke masyarakat semuanya, tetap harus aja rajin ini sih, rajin sikat gigi. Soalnya saya juga udah insyaallah sih sikat giginya udah rajin. Ya, ya ternyata mungkin seperti itu, ada karies yang nggak tampak dari luar. Oke, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.